Hey, what's up guys, welcome back to my vlog. Hari ni saya ada program sikit kan. Ada program internet. Weh, nak buat vlog. Kau tak tengok map lagi pada muka kau. Hey, campuan ni tak boleh jadi co-pilot dah. Hari ni kita ada program untuk pembungkusan pack makanan untuk Asnaban. Tapi kali ni saya di bawah NGO Yayasan NGO Yayasan Makfirah ataupun dari squad kita bantu lah kan. Saya bersama dengan Abang Idola kita. Sabar, kita kena cari jalan ni dulu. Yelah kan, kita pun dah terlajak lari. Kita dah sampai lah, tapi tak tahu lah kat mana tempatnya. Dia cakap kalau sampai call. Hari ni kita orang just pack makanan je. Tak ada pergi rumah ke rumah, tak ada, just pack makanan je lah. Kami dekat pintu kuning ni. Kau patah balik je, Abid? Bukan saya ni. Nampak perempuan tengah ni ada lah. Tengah basuh apa tau. Sayangnya kita orang dah jumpa lah. Memang struggle sikit lah cari kan. Tak tahu kenapa. Lepas ni je pun. Jom lah, kita cari orang ni. Okay. Macam ni bang? Buat kerja lah. Duduk sikit. Kau kerja apa tu? Kau experience sikit kat orang. Orang tak tahu kerja apa ni. Experience sikit kat orang. Ni senarai nama. Nama untuk apa ni? Sama. Kita dah ingat kejap. Ingat kejap je. Tak nafas. Hembus. Okay, lepas kita sambung lah. Ciao. Dari rumah ke gudang ni. So saya lah pun settle. Saya orang kata apa ni? Abang nama apa? Abang nama siapa? Boleh cakap nama abang siapa? Tak ada. Boleh lah abang. Ramai orang nak kenal nama abang siapa. Ramai orang nak tahu. Tolong lah sekali lah. Haa, dia nak tanya tu malu-malu. Macam ni, macam ni. Mana? Tadi, sini. Tadi dia dah rehearsal dah. Buat. Aduh. Kita orang baru je settle orang kata packing barang semua. So alhamdulillah lah. Semuanya berjalan dengan lancar, tak ada masalah sangat pun. Okey je, tak ada masalah, memang tak ada masalah lah. Ada masalah apa-apa ke, Fik? Ada. Gunung kan? Masalah dia engkau je. Eh? Apa masalah gua? Tak, kau kena faham. Afiq dia baru belajar buka kotak. Jom, banyak lah kau. Saya rasa video saya sampai di sini saja. Nanti kalau ada apa-apa yang best, nanti saya sambung kan. Kalau tak ada apa yang best, sampai di sini sahajalah perjalanan saya bersama Yayasan Makfirah. Cik, Yayasan Makfirah bukan perjalanan lah. Kerja ataupun orang kata sukarelawan. Sukarelawan membantu orang kata packing makanan apa semualah. Saya first time bersama Yayasan Makfirah. Sebelum ni saya NGO Pepia Sampang. Sebenarnya saya dah lama dah nak join Yayasan Makfirah ni. Cuma tak berkesempatan sahaja. Tu je cerita dia, tak berkesempatan. Hari tu dia ada buat dekat PPR Kajang. Saya tak ingat kat mana saya nak join. Tapi tiba-tiba last minute ada hal pula. So memang tak boleh lah.